Setelah di video kemarin sudah mencapai angka 100.000 like lebih, pastikan video ini mencapai angka 100.000 like lebih lagi guys. Di next video kita bakal coba cari tahu siapa sebenarnya pacar bucil ya guys ya, dan kita bakal ketemuin mereka berdua ya guys ya. Jadi hari ini sesuai dengan judulnya, kita bakal coba buat pancing dulu si bocil ya guys ya. Shooting VR ayo, biar dia itu nggak megang HP guys. Lalu kita akan diam-diam mengambil HP-nya dan kita bakal melihat apa isi chat dari bocil ya guys ya. Awalnya Frost Diamond biasa-biasa aja, kan tidak ada chat yang mencurigakan. Tapi ketika aku buka Instagram, ada beberapa chat dari cewek yang ngechat si bocil ya guys ya. Oh my god. Bocil ternyata di chat cewek guys. Asli Pak Boy bocil ini. Tapi ternyata guys, ketika aku lihat WA-nya, ini yang terjadi. Apa yang baru? Pastikan kalian subscribe guys, karena sekitar 99% dari kalian sudah subscribe. Jadi sekitar ada 0,1% dari kalian yang baru nonton Frost Diamond belum subscribe. Ya misalnya kamu please lah man, jangan bikin malu guys. Subscribe sekarang juga, enjoy this video, subscribe. Guys, ini banyak dari kalian yang soalnya request guys. Kemarin bilang, bang please coba lihat HP-nya bocil isinya apa aja. Aku juga sebenarnya penasaran ya guys, soalnya bocil main HP ini. Coba kita intip ya guys ya. Maunya gue CCTV guys, tapi takutnya nanti ketahuan CCTV kun. Nanti ada orang kesini main guys. Kita kesini ya. Kita lihat bocil main HP. Cil, ntar kita syuting ya. Main api mulu dia guys. Kita ambil pulpen sama kertas dulu guys. Kita bikin rencana guys. Kira-kira rencana apa yang akan kita pakai untuk kita bagaimana caranya bisa ngambil apinya si Bocil. Agak jauh dikit guys. Sini guys, kita bikin rencana dulu guys. Jadi aku punya 6 rencana ya guys ya. Tapi pastikan nih guys ya, kalian yang nonton video ini nonton sampai habis ya guys ya. Kira-kira menurut kalian apa isi chatnya bocil guys? Apakah dia punya pacar? Bisa jadi. Soalnya kadang-kadang pernah aku pas di studio, HP-nya dia ditaruh ada handphone, terus aku pegang, bocil tiba-tiba datang langsung direbut HP-nya guys. Bayangin aja guys ya, kayaknya punya pacar dia guys. Atau dia bocil punya selingkuhan juga. Wah parah sih bocil ini guys ya. Kita bikin lah. Wih, ini lantai aku guys, marah-marah guys. Jadi, yang pertama kan bocil lagi tiduran nih guys. Ini ada sofa, sofanya kan kayak gini guys. Tadi bocil, dia lagi tiduran guys. Lagi tiduran, pegang HP. Nah, gimana caranya kita biar dia tuh naruh HP-nya dimana kayak di meja, atau pokoknya dia tinggalin HP-nya lah minimal lah. Apakah di sofa ditinggalin? Pokoknya gimana caranya kita biar si bocil ninggal HP-nya gitu ya guys ya. Kayaknya gimana caranya ya? Kita ajak syuting biasanya HP-nya dibawa guys. Kita ajak dia main VR guys, gimana guys? Main VR guys, jadi bocil nggak pegang. Oh iya benar, jadi bocil nggak main HP lagi, tapi dia menggunakan VR di matanya guys. Terus di sini dia pegang stick, di sini dia pegang stick. Oh iya, jadi pegang stick, pegang VR. Jadi dia bakal naruh HP-nya di sofa, dan dia juga nggak bisa ngeliat Frost Diamond-nya guys ya. Setelah itu guys, baru nih, ini kan sofa lagi nih, sofa lagi. Si bocil pergi main VR, HP-nya ditaruh kan, baru Frost Diamond datang guys. Frost Diamond datang ngambil HP-nya guys. Nah, kayaknya itu udah bagus sih rencana kita ya guys, rencana ketiga. Ini rencana pertama, rencana kedua, terus ada rencana ketiga nih guys. Nah, di rencana keempat ini, kita udah mulai nih guys. Kita bakal cekin HP-nya guys. Ini Frost Diamond ya guys. Ini Frost Diamond ngecekin HP-nya bocil. Kita lihat apa sebenarnya yang ada di HP-nya bocil ya guys. Ini apakah ada chat mantan, pacar, atau selingkuhan bocil guys. Menurut kalian mah guys, apakah mantan? Bocil soalnya pernah bilang dia tuh punya mantan guys. Apa bocil udah punya pacar? Baru guys, gak tahu. Nah yang terakhir guys, baru ini aku prank lagi si bocil kalau aku lagi ngeliatin HP-nya bocil guys. Terus ini bocil habis selesai main VR. Ini VR udah dipegang ya guys ya. Ini HP-nya bocil di sini guys. HP ini VR, kita lihat reaksinya bocil apakah dia bakal marah. Terus Diamond udah pasti seneng guys. Kita bakal lihat ya guys reaksi bocil itu kayak gimana. Berarti sesuai dengan ini aja guys ya, kita ajak dia main VR guys. Oke. Kita ajak main VR biar dia naruh HP-nya, terus kita lihat isi chatnya. Let's go. Tapi bentar dulu, lihat satu like kalian bisa mendadak menjadi orang kaya ya guys ya. Semua orang baik like video ini, coba kalian komen siapa dari kalian yang puasa. Kita sama-sama berbuat kebaikan ya guys ya. Kalian like video ini dan aku bakal memberikan hiburan buat kalian semua ya guys ya. Kita lihat guys. A few moments later. Kita masuk guys. Cil, woi, Cil, ayo syuting VR ayo. Syuting VR pakai kacamatamu. Pakai kacamatamu. Ya. Ayo kita syuting VR hari ini ya. Ya. Pokoknya jadi kita syuting VR itu apa? Kemarin kan kita udah jatuh dari gedung. Terus sekarang apa? Oh, main gini. Yang apa namanya?
yang potong-potong buah-buahan. Ayo. Oke, okay, let's go. Mana VR-nya, Jill? Enggak, yang enggak tahu. Ke sini. A few moments later. Nah, ini dia, Jill. VR. Kayaknya kita di kira-kira main di sini aja, Jill. Oke. Okay. Tutup pintunya dulu. Kok tutup pintunya dulu? Guys. Ini VR. Kok paling suka main apa kemarin? Tinju. Ah, tinju nih. Saya pegel sekali tangan aku, Jill. Atau enggak apa? Soalnya zaman dulu emang suka barbar, cuma sekarang lagi arah barbar. Tinju aja. Nanti keringetan bau nanti VR-nya, Jill. Coba, guys. Mandi kok. Okay. Nih kemarin aku pakai dua VR ya guys ya. Nih aku satunya minjem sama teman aku si Surya guys ya. Satunya lagi aku beli guys. Kira bisa main berdua tuh. Berteman gitu aja. Nanti kita main berdua lah ya. Kita cari game yang berdua guys. Soalnya mau berdua kita main ya guys ya. Main tinju berdua kan seru. Soalnya aku suka banget tinju guys. Tas. Ini copot dulu kan? Ya mana aku siapin dulu Jil. Nih nanti baru kau yang pakai Jil ya. Iya. A few moments later. Ya Jil aku bikin dulu arenanya Jil ya. Biar kamu tuh bisa main Jil, biar gak nambat Jil. Ini kita bikin dulu guys, bucil arenanya guys. Biar bisa main, pokoknya kontennya sekarang kamu main VR Jil. Sudah selesai guys, kita confirm, buset. Sudah ada di dunia, woi. Gak dikasih batas, bisa lurus terus kan? Gila, ini ada, bisa. Ini kamu nonton YouTube bisa, ini geser-geser juga. Ya, YouTube. Barnya bisa, main tinju aja Jil ya. Ya, tinju. Main tinju bucil maunya guys, temen yang nang ribet. Tinju. A few moments later. Guys, ayo Jill. Hai. Oh, ini guys, buat main tinju guys. Ayo Jill, serang semua Jill. Sikat. Ngambil apa tanganmu di sana Jill? Dah. Kita push. Jangan kita Jill kepala Jill. Kita lihat buat Jill guys. Batu guys. Push, jangan kayak biasa. Baru beli itu guys. Tas. Main tinju ini paling asik guys. Terus, gocek. Kau udah haus kau sih ya? Ya. Kau belum? Nah, jelas Cil. Kalau ada merah-merah berarti kamu lewat Cil ya? Ya. Bisa tak tinggal sendiri kamu main? Tak lalu kamu main aja sendiri ya? Ya. Oke Cil. Ini dimana nih? Kita cek HP-nya guys. Oke. Kita cek HP-nya guys. HP-nya si Bocil. Passwordnya Bocil aku tahu guys. Iya. Guys kita coba buka dari Instagram dulu guys. Kita cek. Wih banyak sekali notifnya Bocil guys. 100% guys. Kita cek guys chat. Dia chat. Chatnya cuma 2 orang doang. Prof Daniel sama Bapak Gili. Gak ada permintaan pesan guys. Kita lihat. Cewek Army. Ada BTS ngechat Bocil. Teams. Wah apa nih guys? Anda melihatkan video ini. Cewek ngechat Bocil guys. Hai Cil, boleh kenalan gak? Buset, cewek-cewek guys. Ternyata Bucil di chat sama cewek. Wah, kok gak dibalas sama Bucil? Oh, no. Wah, apa jangan-jangan bukan tipenya Bucil kali ini guys. Dewi Jayanti, weh. Weh, di chat cewek. Banyak Bucil ternyata di chat cewek guys. Asli Pak Boy Bucil ini guys. Like video ini guys, karena aku udah ngeliatnya guys. Okay. Yuk, sambil kita lihat Bucil. Bucil masih main di sini guys. Masih main dia guys ya. Masih main. Aduh, jotos dia guys. Sama ayah Bocil guys. Hampir kena pukul ya guys. Masih bengong dia guys, masih seru. Kita lihat chatnya lagi. Kita lihat lagi chat cewek guys. Ada cewek lagi kan. Wah kayaknya fix nih Bocil nih. Sering chatan sama cewek guys. Soalnya banyak sekali yang ngechat Bocil. Coba yang baru guys ya. Semua permintaan. Set, kita lihat. Ini bocil-bocil semua nih. Mana yang ngechat. Woi, ini ada ibu-ibu guys. Ibunya ngechat guys. Ada P, Dek Linda guys. Masih Bocil kan. Cewek ini lho. Nih, cewek bocil tapi guys. Terlalu bocil guys. Kita lihat lagi guys. Wih banyak ya guys ya. Mengirim cerita Nuraini. Banyak cewek ternyata. Wih, ini Dwi Jayanti guys ya. Babang Alip fotonya cewek guys. Bode guys. Siapa lagi nih? Bocil banyak kan bocil lah ngechat dia guys ya. Pantes aja gak dibalas guys. Coba kita lihat di umum gak ada chatnya guys. Ini cuma cerita Prost Diamond sama Bapak Gili guys. Oke. Coba kita lihat di mana lagi nih guys ya. Kita cek dulu bocil. Tuh dia guys.
Ini kecapean dia tuh guys. Dia main ini. Julodon nih. Tas. Aduh, kenapa dia guys? Kita lagi asik lihat chatnya dia guys sampai kita nemu apa sih? Tas. Soalnya saat kalian lihat seru banget main tinju guys. Bocil di Discord bocil guys. Di Discord bocil ya guys ya. Dia chat siapa nih? Dia chat siapa nih? Ada bocil, Rosus JR, Pilos Rido, Arik. Gak ada guys. Rosus JR. Wah gak ada guys. Coba kita chat-chat lagi guys. Oke. Guys coba kita lihat chat di dalam gamenya guys. Coba dari PUBG dulu guys. Dari PUBG chatnya guys. Nih cewek-cewek guys ada Frost. Frostia guys. Siapa nih guys? Wush cewek-cewek semua guys. Namanya ini anggota-anggota klan guys, isinya cewek-cewek semua guys. Ini bocil kita cek guys, jangan-jangan ada chat. Gimana sih cara ngechat cek? PUBG guys. Coba ini guys ya. Ini guys, kita lihat ini. Terus ini apa nih guys? Sini aku gojekin. Bocil guys, bocil sultan guys. Sini aku gojekin katanya guys. Ini bocil banyakan chat-chat gini guys. Mau ajak Mia buy one satu mat. Mat hari Jumat All Star yuk. Siapa mat guys? Mia guys. Main sama cewek bocil guys. Sama cewek. Ini ada yang mau ikut turnamen. Aku ikut tur chill. Ikut tur boleh. Ini ada cewek guys. Cuman dia bocil gak ngechat guys. Series new ini guys. Ini banyak bocil ngechat cewek. Ini Frosia. Gak ada chat ternyata guys. Kayaknya emang langsung ngomong sih dia guys. Kayaknya guys ya. Bocil ini suka ngomong. Soalnya aku denger-denger di kamarnya guys. Ternyata ngomong sama cewek guys. A few moments later. Guys, coba ini kita lihat ya guys, chat di Mobile Legends ya guys. Ini ada rekrut, mana ya guys ya, buat nyari teman guys, lihat teman. Nah ini guys, ini ada chat ya guys, siapa nih guys? Ini mitik namanya Erlitz, cewek kah? Oke, dia chatnya mau off dulu, capek, gak bisa jadi bocah nih guys. Oke, ayo main, lagi klasik sama temen cil, abis nih, kalau masih main, oke. Okay. Ini ada petir nih bos guys, Atta Halilintar guys, gak ada chat ya guys ya. Omnichan, ada Vian juga, ini ada Prilly. Wah sama Prilly gak ada chat guys, sama Frost Diamond, oh gak ada juga. Ini kayaknya bocil gak ada chat di Mobile Legend guys. Kira-kira di mana lagi bocil guys ya? Wah, tuh bocil dari tadi main jotos-jotosan gak capek-capek apa ya guys ya. Aku yang kemarin nanti sampai capek banget guys. Aduh aku masih mikir guys, tadi aku udah ngeliat di IG dia gak ada chat. Tapi gak tahu ya guys apakah udah di-chat sama dia apa belum. Soalnya tadi banyak banget yang request ngechat bocil, nanya-nanya bocil, cewek lagi guys. Jangan-jangan si bocil suka chat sama cewek guys ya. Terus, di game udah kita cek semua. Oke. Apalagi ya, dimana kira-kira kita belum ngeliat chatnya dia. Aku tahu di WhatsApp guys, di WhatsApp dia guys. Coba kita lihat ya guys ya. Iya. Siapakah saja yang di-chat sama bocil di WhatsApp? Ada Merlin, siapa Merlin? 13 panggilan tidak terjawab. 13 panggilan tak terjawab guys. Baru tadi guys 18.45 guys. 18.31, 18.43 teleponan sama Merlin. Isi lope-lope lagi. Sekarang jam bro. Bucil. Dia ngapain dilepas guys. Coba kita buruan ngechatnya guys. Udah dilepas sama dia. Tadi chatnya guys. Bentar masih meeting bucil ngechat. Cepetin telepon aku. Wih fotonya guys kalian lihat guys. Cewek guys. Udah bucil ngapain tuh. Pada Prilly lagi lewat guys ya. Cepet teleponin aku. Kamu kok tangguh gemeter liat ya guys. Kamu cepet ke kamar telepon aku. Bentar mau meeting katanya guys. Sudah emotnya chat. Ini sumpah chatnya bocil ini guys ya. Kita rekam dulu guys. Biar rekam layar ya guys ya. Biar kalian lihat juga guys. Nah ini ya. Bentar masih meeting. Cepet telepon aku katanya. Kamu cepet ke kamar telepon. Terus ada emot nangis gitu guys. Gemeter sekali tadi guys. Bayangin ya guys, bocil di telepon. Wah gila ada cewek yang nelpon bocil 5 kali guys, 5 kali di telepon. Waduh, tar dulu ada waduh katanya guys, tar dulu ada Frost Diamond. Nanti kalau di kamar aku telepon balik ya. Berarti ini si bocil udah ngumpet-ngumpet pacaran sama cewek guys. Kamu janji mau telepon aku katanya guys. Ngirim emot-emot bocil. Siapa dari kalian dari bocil-bocil suka ngirim emot-emot guys? Ini aku sama liatin bocil lagi guys ya. Nanti jangan-jangan dia tiba-tiba kesini lagi guys. Terus ada apa lagi ngirim emot guys. Janjian mau nelpon. Apa yang baru? Bocil sudah ayang-ayangan guys sama. Wah kok gila guys sudah ayang bocil. Aduh bocil. Apa yang tar dulu guys. Yang sayang apa yang emang yang? Jangan marah ya kelamaan. Ajang. Bukan ajang. Kayaknya ayang guys. Fix ini ayang guys. Ayang ini guys. Kita lihat. Wih. Itu kan ngirim-ngirim emot guys. Ada emot nangis. Ada emot kucing kenapa kamu gak chat aku ya. Kok aku dicuekin. Ayang. Chat
bucin guys. Cuma ini kenapa aku yang malu ya guys, ya bocil yang ngechat tapi yang malu aku guys. Kayak mana cerita ini guys? Kita lihat dikit aja guys. Iya sayang, kamu juga jangan telat makan. Oh gitu. Ya udah semangat syuting sayang. Ah syuting. Kamu nih bocil diteleponin banyak guys. Buset bocil diteleponin banyak guys. Kamu kemana? Kok telepon aku nggak diangkat? Lagi syuting sayang. Sebentar ya, nanti aku telepon balik kalau udah selesai. Oh gitu. Ya udah semangat syuting ya. Ya sayang, kamu juga jangan telat makan. Kita tanya deh guys, kita tanya aja bocil guys, nggak bisa guys. Si bocil ngapain tuh? Kecapean ya guys, dari tadi banyak guys. Kita panggil dia aja guys. Si bocil chatan sama cewek guys. Let's go, kelapa aku yang malu guys. Kita tanya, Cil! Hai! Masih main lo? Udah selesai ceritanya lo? Udah kalah dia. Hah? Udah kalah dia. Udah kalah? Iya. K.O. gak? Iya. Ingetan kok, lap dulu. Bisa-bisanya bocil main sampai gini Cil. Cil, nanti abis ini ada yang mau tanyain Cil ya. Iya. Kau udah mandi apa belum sebenarnya? Iya. Mati dulu lah. Ya, lap dulu. Bukan Cil. A few moments later. Udah mati Cil. Yuk, nyan, ada sesuatu penting yang mau aku tanyain Cil. Minum. Ya udah, buruan minum. Ini penting sekali soalnya Cil. Penting sekali. Ya udah. Ada yang mau aku tanyain sama ini. Kau sebenarnya sekolah apa enggak? Sekolah? Ya sekolah. Tadi kau sekolah? Sekolah. Jam berapa? Pagi. Jam berapa? Jam 6. Masa? Iya jam 6. Pulang kau jam berapa tadi? Pulang jam 1. Lama kali. Beneran jam 1 kau pulang? Iya beneran. Sekolah tadi? Sekolah ya. Jam berapa pulangnya? Tadi sekolahnya kan jam 7. Telat kan? Ya udah sesi 2 nya saja. Jam siangnya aja ya udah. Oh telat. Terus disuruh masuk siang aja. Ya. Terus kamu berarti pulang dulu tadi? Enggak. Nunggu di sana? Nunggu. Ngapain nunggu di sana? Di sekolah gitu. Enggak, di rumah nunggu. Oh di rumah nunggu, di rumah Nangka? Iya. Terus sekolah lagi gitu? Iya. Karena telat, dikasih sesi 2 gitu? Iya. Enak gitu bisa milih-milih Cil. Berarti beda-beda lagi temen lu? Ada yang tahu bocil? Ada. Ceweknya ada? Ada. Masa ada ceweknya? Cantik-cantik enggak? Jelek. Kok, emang kamu bisa tahu mana cantik mana jelek? Tahu. Soalnya ada yang kutanyain Cil. Apa? Kamu ada chat cewek ya? Enggak. Ada. 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 Ya? Enggak. Soalnya apa ibu cerita chat Cil? Jangan. Yang mana? Mana? Kamu chat cewek. Kamu chat cewek. Kenapa kamu sembunyi-sembunyi? Coba lihat coba. Panas. Malu dia guys. Ya udah lah guys, mungkin sebelum video kita kali ini guys, ya coba tanya komentar di next video. Kita bakal bikin video apa lagi guys, dan misalkan ketawa guys, kalian bisa ketawa. Bye bye.